Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rekan-rekan sekalian Para Sahabat petani Walet Yang berbahagia Dimanapun berada Semoga kita semua Senantiasa diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dimudahkan segala Urusan kita Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ada komen daripada saudara kita di YouTube. Salah seorang subscriber saya bertanya, Bang, apakah boleh? kita panen sarang baru berjumlah 30 sarang. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, panen sarang itu sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Boleh atau tidaknya itu itu tergantung daripada pemilik gedung walet sendiri. Ya. Kalau pemilik gedung Umpama Dia sudah ada 10 sarang Dia panen Jual Yang tidak apa-apa 20 sarang Dia mau panen silahkan 30 sarang Dia panen silahkan Nah cuma Perlu diingat Ya Kalau jumlah sarang sedikit kita panen itu bikin bisa menyebabkan lambat perkembangan daripada gedung walet kita. Anggaplah umpama kita punya sarang 30 sarang. Kita panen umpama 20 sarang. Nah, nah setelah kita panen, burung walet ini mulai lagi membuat sarang. Proses membuat sarang ini bermacam-macam burung walet. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, bahkan ada yang sampai tiga bulan belum juga jadi sarangnya. Itu tergantung burung walet dan keadaan suhu kelembaban yang ada di dalam di dalam gedung kita. Nah. Dia membuat sarang, anggap saja adalah satu bulan atau empat puluh hari dia membuat sarang. Nah kemudian dia bertelur, dia mengeram kurang lebih dua minggu. Nah kemudian dia menetas, mulai menetas sampai dia terbang anaknya nanti itu kurang lebih eh, sekitar empat puluh lima hari. Atau bahkan bisa lebih, ya. Dia baru-baru dia terbang, itu berarti jedanya itu sejak kita panen. Itu sebulan dua bulan, itu bisa tiga bulan, bahkan bisa jadi empat bulan jedanya eh, setelah kita, setelah kita panen. Nah, tapi rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kalau dia sudah umpama menetas. Kemudian sudah terbang anaknya. Terbang anaknya kemana-mana. Kadang balik, kadang tidak. Nah terus kita biarkan dia. Nah itu dalam jarak sekitar kurang lebih dua minggu itu. Dia kalau kita tidak ambil sarangnya ya dia akan bertelur lagi lebih cepat proses perkembangbiakannya jika kita tidak memanen jika kita tidak memanennya nah tapi kalau kita panen itu tadi jedanya itu bisa sampai tiga bulan bisa sampai sampai empat bulan baru dia lagi bisa uh, berkembang biak lagi bertelur lagi netas lagi nah tapi kalau kita bersabar rekan-rekan sekalian kalau kita umpama mau menunggu bersabar dulu Diusahakan sampai 100 sarang Atau kalau tahan sampai 200 sarang Maka itu akan cepat perkembangannya nanti ya Nah Saya itu kemarin Saya tunggu sampai 100 sarang Baru saya mulai panen Saya panen Sebab itu pun panen, panen selektif Kita cari yang sudah terbang anaknya baru kita panen yang ada isinya biarkan dulu dia menetas terbang anaknya baru kita ambil nah itu mempercepat proses perkembangbiakan atau mempercepat populasi itu bertambah ya nah tapi kayak tadi umpama kita tidak sabar uh, sudah 20 atau 30 ah panen aja sudah ya tidak apa apa nah cuma itu ya perkembangannya nanti itu akan akan lambat nah belum tentu juga nanti anak-anak walet dari tetangga kita belum tentu juga dia mau masuk dan nginap di di tempat kita. Nah anak walet yang ada di dalam gedung kita pun belum tentu nanti dia dia balik lagi. Nah makanya rekan-rekan sekalian supaya anak-anak walet kita mau kembali lagi ataupun anak-anak walet orang lain masuk menginap di tempat kita, nah usahakan di dalam ruang inap itu Senyaman mungkin, seaman mungkin bagi burung-burung walet. Nah, kalau sudah nyaman keadaan di dalam ruang inap itu, burung itu merasa aman, nyaman, kemudian bagus juga pencahayaannya, kemudian suhu kelembabannya. Makanya, insya Allah, ya, bukan anak walet kita saja yang kembali, tetapi anak-anak walet dari orang lain juga bisa masuk dan menginap ke tempat. Ke tempat kita, nah, dengan syarat ya, perhatikan, pastikan LMB Anda, LMB yang mudah ya, perha asalkan LMB Anda, LMB yang mudah, jadi anakan walet ketika masuk LMB, dia tidak merasa kesulitan menemukan ruang ini, ruang inap, nah, itu ya dengan catatan LMB LMB uh, mudah bukan LMB yang yang sulit oke okay, rekan-rekan sekalian demikian uh, tentang boleh atau tidaknya kita panen nah itu terserah yang punya gedung walet ya tapi kalau saya sarankan usahakan lebih banyak dulu ya. bahkan kalau orang orang para konsultan itu ya mereka tidak memanennya sampai sampai dua tahun dia biarkan dulu banyak dulu sampai berkembang biak dulu dan dalam jangka setahun 2 tahun dia mereka tidak tidak panen sekalipun sarangnya sudah sampai ratusan dan nah, nanti pas saatnya panen itu kan sudah berlipat-lipat ganda sudah jumlah jumlah sarangnya nah itu yang membuat cepat populasi gedung walet kita nah, demikian saya cukupkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.